cantik menawan bukan buatan. Harum semerbak bunga sepaman. Pada masanya dibangun masjid sultan. Ajaran Islam jadi pedoman. Nah, izin saya membacakan sebuah pantun. Dua tahun yang lalu saya menulis pantun yang berkaitan dengan sejarah. Mohon maaf pada Bapak Ibu guru sejarah. Saya guru bahasa dan sastra Indonesia. Kebetulan menulis tentang sejarah yang diungkapkan dalam bentuk pantun. Saya buat tahun 2020 terakhir tercatat tanggal 20 Maret 2020. Saya menulis mulai dari kedatangan Dahun Tahiyang, kemudian terhenti 2020, baru kemarin kutulis lagi. Jadi pantun tentang Kesultanan Palembang Darussalam. Saya bacakan yang terakhir yang saya tulis, beberapa bait. Ini 10 Maret 2020. Rambut bersunting bunga kencana, bertambah cantik si anak dara. Kuto tengkuruk sultan punya istana, negeri makmur aman sejahtera. Bertambah cantik si anak dara, cantik menawan bukan buatan. Negeri makmur aman sejahtera, pada masanya dibangun masjid sultan. Itu dua bait terakhir yang saya tulis terakhir 10 Maret 2020. Kemarin tergerak lagi untuk melanjutkan ini. Jadi pantunnya, sambungannya, cantik menawan bukan buatan, harum semerbak bunga sepaman. Pada masanya dibangun masjid sultan, ajaran Islam jadi pedoman. Harum semerbak bunga setaman, taman berhias si bunga tanjung. Ajaran Islam jadi pedoman, adat dipangku, syariat dijunjung. Taman berhias si bunga tanjung, bunga dipetik anak jejaka. Adat dipangku, syariat dijunjung, sultan wafat negeri pun bertumbuh. Bunga dipetik anak jejaka, bunga dipetik putih warnanya. Sultan wafat negeri berduka. Sultan Ahmad Najamuddin I penggantinya. Bunga dipetik putih warnanya, bunga dipetik dengan tangkainya. Sultan Ahmad Najamuddin I penggantinya, Pangeran Adikusumo gelar. Bunga dipetik dengan tangkainya, bunga nan elok dipandang mata. Pangeran Adikusumo gelarnya, 10 tahun pangeran bertahta. Bunga nan elok dipandang mata, elok dipandang semerbak harumnya. 10 tahun pangeran bertahta, Sultan Muhammad Bahauddin penggantinya. Elok dipandang semerbak harumnya, kuncup mekar putih warnanya. Sultan Muhammad Bahauddin penggantinya, kutro besar yang jadi istananya. Kuncup mekar putih warnanya, dirangkai menjadi penghias mahkota.
Kuto Besak yang jadi istananya. 27 tahun sultan bertahta. Dirangkai menjadi penghias mahkota, semakin rupawan yang memakainya. 27 tahun sultan bertahta, Sultan Mahmud Badaruddin II penggantinya. Semakin rupawan yang memakainya, orang yang memandang jadi terpesona. Sultan Mahmud Badaruddin II penggantinya, sultan yang berwibawa lagi bijaksana. Orang yang memandang jadi terpesona, semakin dipandang semakin menawan. Sultan yang berwibawa lagi bijaksana, disegani kawan, ditakuti lawan. Semakin dipandang semakin menawan, cahaya bintang terang benderang. Disegani kawan, ditakuti lawan. Inggris Belanda ditantang perang. Cahaya bintang terang benderang, bintang bersinar dari selatan. Inggris Belanda ditantang perang demi keadilan dan kehormatan. Bintang bersinar dari selatan, sinarnya terang luar biasa. Demi keadilan dan kehormatan, sultan berperang dengan perkasa. Sinarnya terang luar biasa, rona langit berwarna merah. Sultan berperang dengan perkasa, harimau Sumatera yang tak pernah mengenal menyerah. Satu balik lagi. Rona langit berwarna merah, dari segala penjuru dapat terlihat. Harimau Sumatera yang tak pernah mengenal menyerah, sultan ditangkap dengan ibu muslihat. Bersambung pada episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.